terkait dengan karyawan KAI yang terindikasi teroris. Bagaimana tanggapan terkait? Kami menanggapi dengan positif ya apa yang dilakukan Densus 88 dan partai kami, dan kami siap bekerja sama dengan kepolisian dalam rangka untuk menyelesaikan tersebut ya, dan kereta api mendukung laporan-laporan ataupun sehingga kami akan koordinasi, dan secara internal kereta api itu sudah bekerja sama dengan BNPT mulai tahun 2018 dan tahun 2021 pada masa pandemi kita perbarui di stasiun Bandung. Waktu itu saya mendatangkan dengan kepala BNPT waktu itu Pak Komjen Boy Rafli ya, dalam rangka untuk pencegahan itu, dan kita terus melakukan sosialisasi. Waktu itu Pak Boy Rafli kita bawa ke seluruh daob di Pulau Jawa dan jajarannya ke Pulau Sumatera untuk mencegah apa namanya adanya paham-paham radikal seperti ini. Jadi kita menyerahkan prosesnya dan kami siap. Bapak ini Samanta KAI kesehariannya seperti apa sebenarnya karyawan gitu Bapak? Belum itu Pak. Pegawai rendahan Pak ya? Jurulangsir ya? Jurulangsir. Jadi rekan-rekan semua, ini yang kami sekarang tegaskan kepada sejajaran bahwa masing-masing pimpinan unit harus mengetahui bawahnya langsung. Dan ini kami sudah menginstruksikan kepada Kadop 1 untuk melakukan penelitian atas lingkungan kerjanya dan circle-nya ya, sehingga kita akan melakukan pengecekan-pengecekan nanti dibantu dari BNPT.